A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia, Datuk Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jawatankuasa Ulu Balang Penggerak Aktiviti Masjid Pekalan Batu, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pegah dek budi dengan bahasa. Orang dah mengajak kan, tentulah saya datang. Orang dah berpantun, konolah kita balik. Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang diwantangkan, memang takkan faham kalau tak diwanungkan. Jadi kena perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kau bah menak tapi maksud eh tak nak, itulah orang perempuan kan? Kata tak nak, nak macam tu. Jadi itulah dia bahasa-bahasa yang perlu difahami menyebabkan tajuk malam ni dipilih kan? Keluarga misali asas kebahagiaan kan? Apa maksud keluarga misali? Maksud misali ini adalah boleh dijadikan contoh kan? Misali bapa, misali mana boleh dicontohi bapa tu kan? Yang mak itu pula amak misali, ibunda misali kan? Kalau tidak dia asyik misalnya aja. Dia bukan misali, misalnya, misalnya, misalnya orang tu, misalnya orang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ini yang paling merisaukan kita dalam masyarakat kita, komuniti kita hari ini adalah isu perceraian sebenarnya. So, sebabnya hari-hari sedangkan kita jemput penceramah macam-macam, kajap-kajap tajuk keluarga bahagia, kajap-kajap tajuk keluarga bahagia, kajap-kajap macam mana nak membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah, macam mana nak membentuk anak-anak yang soleh-solehah. Tapi kadar perceraian semakin meningkat dari masa ke semasa. Sebab apa? Sebab ada orang mengajar perkahwinan ini dengan matlamat yang sangat kurang tepat. Kadang-kadang dia dah bagi itu, dia nak nikah tapi tujuannya tak tepat. Kalau kita tengok bab perkahwinan tu, perceraian tu satu hal. Yang merisaukan kita adalah natijah daripada perceraian itu, iaitu kesan dia kepada kemenjadian anak-anak yang menjadi mangsa di dalam perceraian sesebuah keluarga. Boleh kira dengan jarilah pasangan yang bercerai tapi anak-anaknya mampu bangun daripada keruntuhan keluarga itu untuk membina kehidupan yang lebih baik. Boleh kira dengan jari. Tapi kebanyakannya semuanya terkesan. Ada yang trauma sebab hari-hari menyaksikan pertengkaran dan pergaduhan suami isteri. Ada yang sampai kemerosotan mula mendadak dalam akademik ya. Dan tak mau sekolah, macam-macam. Jadi kalau kita tengok hari sehari demi hari kita risaukan kerana anak-anak ini bila dalam keluarganya bermasalah, tidak adanya keluarga misali tadi, tak ada keluarga yang boleh dijadikan contoh, mengakibatkan mereka cenderung untuk terlibat dengan gejala sosial yang kian menjadi-jadi. Role modelnya pun yang polik-polik. Role model dia ada seorang abang tu yang tiba-tiba dah jadi kakak. Macam tu. Role model dia orang-orang yang tak tentu arah kan, yang jadi doktor cucuk sendiri. Kan, role model dia adalah orang yang tak tentu arah, orang yang polik-polik yang dijadikan contoh sebab dia tak ada contoh yang baik yang ada dalam rumah dia.
Jadi dia rasa ada benda yang lebih baik daripada keluarga dia tu, tapi sebenarnya tanpa sedar itu tak baik sebenarnya. Itu sebab Nabi pesan, Nabi pesan, Nabi bagi tahu, setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nasihat kalian, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Punca kepada masalah perceraian, tak adanya keluarga misal ini, puncanya apa? Puncanya adalah apabila suami dan isteri tidak mempunyai apa yang disebut sebagai nawaitu ataupun hadaf, yakni objektif yang tepat untuk membina keluarga. Bila tanya balik, kenapa kau nak kahwin? Itu semua merayau jawapan. Apa sal kau nak kahwin? Orang lain kahwin, saya kahwin lah. Pahala pula kan. Asal kau nak kahwin? Dah musim. Dah musim pula. Asal kau nak kahwin? Dah omak-omak bising. Untuk pengetahuan anak-anak, adik-adik semua, omak-omak ni memang hobi dia bising. Kau jauh bising ni omak ni kan. Kalau tak bising, tak jadi budak tu kan. Kau nak bising omak. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bising. Bila dah kahwin? Bila kau nak beranak? Bising. Bila dah beranak, apa lelaki yang nak kau? Bila pek nak perempuan? Bising. Dah pek nak perempuan, beranak eh kau jauh kau? Bising juga. Memang tu lah kau jauh. Mak biasa. Kan? Kalau tak nama mak, tapi tu yang akan diingat. Kan? Jangan disebabkan mak bising. Itu dah biasa. Kan? Yang seorang tu kenapa kahwin? Kawan-kawan Nabi kahwin lah. Tinggal saya seorang yang belum dia. Kenapa kau kahwin? Umur banyak dah, bila kau nak kahwin? Kata. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Saya nak kahwin imam kerana Allah. Susah nak jumpa macam tu. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu masalah kan. Faham lah kan. Dia dah tak ada jawapan lain, itulah jawapan dia boleh bagi. Lopeh tak lopeh, belum tahu lagi tuan-tuan kan. Tapi maknanya nawaitu tu kena tepat. Kenapa? Sebab saya nak membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Saya nak membina rumah tangga ni kerana Allah, kerana sunnah Nabi. Sebab ada sahabat yang pernah sebut, aku nak semayang, aku nak semayang hari-hari dan aku tak nak tidur tu. Yang seorang tu pula dia kata, aku nak apa? Aku nak berpuasa dan aku tak nak berbuka. Yang seorang tu pula dia kata, aku tak nak tengok perempuan sebab aku tak nak kahwin dengan perempuan. Tak nak kahwin. Jadi cerita tu sampailah kepada, daripada sahabat sampailah pada Nabi. Nabi pergilah jumpa dia. Orang tanya, benarkah kalian ada sebut begitu begini? Benar kami sebut begitu. Nabi kata, sesungguhnya aku ini seorang rasul dan aku ini yang paling tinggi takwanya di kalangan kalian. Lebih tinggi takwa aku di kalangan kamu. Tapi aku juga semayang dan aku juga tidur. Aku juga berpuasa dan aku berbuka. Dan aku juga berkahwin. Dan barang siapa yang tidak ingin mengikuti sunnahku, maka dia bukan sebahagian daripada aku. Nabi sebut. Nabi pun semayang, Nabi pun makan, Nabi pun berpuasa, Nabi berbuka. Nabi juga kahwin. Apa hal yang pula kau tak nak kahwin? Kan? Tapi ada orang tu bukan tak nak kahwin, jodoh tak sampai. Baru nak kahwin, terpeletok perempuan tu mati, tak dapat kahwin. Baru nak kahwin, tercakik sudu, mati, tak sampai kahwin. Kan? Baru nak minum-minum, putih pula, salah orang. Rupa ingat kan, perempuan lelaki. Poning macam-macam masalah hari ni. Jadi bukan dia tak nak kahwin. Lepas tu ada orang ni, ramah marah tu sebab kita kalau pergi rumah orang, ni nak tak lama lagi nak sampai Syawal kan? Betul lah tu. Dia bila beraya mula lah tanya, kau bila nak kahwin? Kau bila nak kahwin? Kawan tu bukan tak nak kahwin. Kau tanya, kau bila nak kahwin? Dia tanya lagi. Tu yang kadang-kadang dia tak suka dengan Syawal tu sebab saudara mara tanya bila nak kahwin. Kan? Doa lah yang elok-elok. Semoga sejahtera, bahagia, sudahlah. Dia tanya, bila kau nak kahwin? Bila? Kau ni memilih mana tu? Memilih mana? Memanglah kau nak pilih, jangan main sapu Nepal, Bangla atau berjalan tu kan. Kau nak lah pilih, Nabi pun suruh pilih. Apalah kita pula marah orang tu memilih. Memang kau nak pilih yang elok-elok. Saya kalau boleh, saya nak cari isteri yang solehah. Kau semayang pun tak cukup, sibuk je perempuan solehah kan. Dia tahu tu macam-macam lah kan, kau nak tu kan. Iya kan. Jadi makna kata semua tu kita kena tengok balik.